السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Kita meneruskan pengajian pada pagi ini biiznillahi ta'ala dengan membahaskan kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid karangan al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan kita menyambung pada bab yang keberapa? Bab yang keenam. Kita dah baca ayat-ayat dalilnya. Berbaki masail. Tapi masail ni Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah akan sentuh dengan panjang lebar. Sebab bab ini bab yang paling penting kita kata. Dan selepas bab ini ialah perincian. Perincian dalam perkara-perkara. Selepas bab ini dia akan masuk perincian kepada perkara yang berkaitan dengan cabang tauhid. Cabang di sini maksud kita ialah bukan faham cabang macam orang duk bincang furu' usul tu. Cabang di sini maknanya syu'ab. Orang Melayu ni tak banyak perkataan tak? Kan? Hak ni cabang, hak ni cabang. Yang ni maksudnya nak terjemah macam mana tu payah lagi faham. Di sini ialah dia punya komponen. Komponen-komponen tauhid selepas ini akan dihuraikan secara terperinci. Secara terperinci. Jadi setiap perkara dalam selepas pada bab ini ialah perbincangan secara detail dari segi apa yang membatalkan tauhid, dari segi apakah syarat sahnya tauhid. Setiap perkara detail, tangkal apa semua akan datang selepas ini. Adapun sebelum daripada bab ini kita telah ambil mukadimah-mukadimah fadilat tauhid, makna tauhid. Dan ini adalah makna tauhid yang mana selepas ini dia akan masuk perinciannya. Qala al-musannif rahimahullahu taala fihi masail. Dalam bab ini kita dah ambil dalilnya ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1 2 3 4 ayat Quran, satu hadis yang semuanya 5 dalil. Musannif rahimahullah masuk kepada masail. Masail yang ini berbeza dengan bab-bab sebelum ini. Kalau kita tengok masail pada bab sebelum ini dia 1 2 3. Tapi masail dalam bab ini Syekh akan dia macam sikit syarah. Pasal apa? Pasal hak ni yang penting. Hak ni bab yang akan datang lepas ini adalah perincian. So dah tak ada lagi yang kita kata mukaddimah. Ini adalah penutup mukaddimah. Dan dia adalah kita boleh kata bab yang keenam ini adalah dia panggil apa? Tempat penyambung antara mukaddimah kitab dengan bab yang akan datang. Bab-bab yang akan datang. Jadi kalau tak faham tentang bab ini, habis. Tak ada faham lah. Kan? Maknanya tak faham lah yang akan datang kan? Itu maksud dia. Fihi masail. Padanya beberapa perkara. Al-ula wahiyya min ahammiha. Yang pertama sekali, yang paling penting sekali, wahuwa tafsirul tawhid wa tafsirul syahadah wa bayyanaha bi umurin wadihah. Iaitulah dia kata yang paling penting sekali. Yang pertama, yang paling penting sekali iaitulah tafsiran, penjelasan makna tawhid dan tafsir syahadah dan penjelasan makna syahadah. وَبَيَّنَهَا بِأُمُورٍ وَاضِحَةٍ. Dan dia menjelaskannya dengan perkara-perkara yang jelas. Yani Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan tauhid dengan perkara-perkara yang jelas. Perkara yang jelas tu apa dia? Dalil-dalil yang dia bawa main itulah. Lepas tu dia kata وَبَيَّنَهَا. Siapa bayyanaha? Allah ta'ala menjelaskannya. Menjelaskan apa? Tauhid dengan perkara-perkara yang jelas. Perkara apa? Dalil-dalil yang telah disebutkan. Minha, di antara dalil yang telah dibawa oleh musannif ialah yang pertama sekali ayatul Isra'. Ayatul Isra' yang menceritakan tentang hakikat syirik orang musyrikin. Itulah ayat yang pertama dalam dalil kita
yang mana Allah Ta'ala berfirman, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Iaitulah ayat yang menceritakan sesungguhnya, apa makna dia? Sesungguhnya mereka yang disembah, mereka yang disembah mengharapkan kedudukan yang dekat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan takut kepada Allah, takut azabnya. Apa makna ayat ini? Dari segi istidlalnya macam mana? Bayyana fiha, bayyana, siapa bayyana? Allah Ta'ala. Allah menjelaskan padanya ar-radda 'alal musyrikin, bantahan kepada orang musyrikin, alladhina yad'una as-salihin, yang menyeru orang salih. Yang menyeru di sini maknanya beribadat. Sebab kalimah doa dalam Quran, kalimah doa, doa dalam Al-Quran, Allah Ta'ala gunakan untuk merujuk kepada makna ibadah. Ibadah tu sendiri, the whole ibadah. Sebab semua ibadah dipanggil doa, semua ibadah dipanggil doa. So doa dia ada makna umum dan ada makna khusus. Makna umum apa? Makna umum ialah semua ibadat Allah Subhanahu Wa Taala perintah kita buat, wajib, sunat, semua dipanggil doa. Rukuk tu dipanggil doa, sujud dipanggil doa, berdiri iktidal doa. Itu semua ibadat dipanggil doa. Pasal apa doa? Pasal hakikatnya kita memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa kita sujud nak pahala? Pasal apa kita bertasbih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar? Kerana kita nak pahala, nak hindari dosa. Kan? Jadi maknanya hakikatnya semua ibadat ini adalah berbentuk permohonan, berbentuk menyeru. Bila kita sebut subhanallah, kita panggil siapa? Kita panggil Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut la ilaha illallah, panggil Allah Ta'ala. Sebut Allahu Akbar pun kita menyeru Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab ibadat ni semuanya adalah seruan kepada Allah Ta'ala. Jadi sebab itulah kalimah doa diguna merujuk kepada ibadat. Ula'ika alladhina yad'un, mereka yang mereka sembah. Yad'un di sini sembah, kan? Makna berdoa di sini makna dia sembah. Kadang-kadang dia translate dalam setengah tafsir dia kata doa, menyeru, kan? Menyeru di sini maknanya mengabdikan diri lah, menyembah. Tak mestinya berdoa di sini maknanya dia hanya menadah tangan, meminta sesuatu, bukan? Termasuk doa itu ialah dia sujud, dia rukuk, dia sembelih binatang, kan? Nazar, nazar pun doa juga. Semua ibadat doa. Dan yang kedua, doa yang khas, yang khusus, iaitulah yang kita faham, iaitulah berdoa, memohon sesuatu dengan dengan jelas, dengan perkataan memohon, meminta sesuatu. So dia kata dalam ayat ini, dalam ayat Isra, dalil yang pertama, Allah Ta'ala menjelaskan bantahan kepada orang musyrikin yang menyembah orang salih, yang menyembah orang salih. Fafiha bayanu anna hadha huwa syirk al-akbar. Maka ayat ini menjelaskan inilah dia syirik akbar. Menyembah orang salih ini dengan mengharapkan apa? Mengharapkan wasilah, mengharapkan kedudukan yang dekat, mengharapkan dia sebagai orang tengah untuk menyampaikan permohonan dan hajat, sebagai perantara dalam ibadat, sebagai perantara dalam ibadat. Inilah dia syirik akbar. So makna tauhid, ya, lawan pada ini. Makna tauhid lawan daripada ini. Jadi maksudnya Syekh rahimahullah gunakan dalil ini dari segi dia panggil mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah ni apa? Lawan, faham lawan. Dalam ayat Quran kita ada mafhum muwafaqah, faham yang semakna. Macam Allah Ta'ala kata wala taqul lahum uff, jangan kata uff pada mak bapak kamu. Mafhum muwafaqah dia jangan kata uff lah, kan? Dan tak ada cakap kasar. Mafhum mukhalafah dia jangan bertindak kasar, kena cakap lembut, kena cakap lunak. Itu mafhum mukhalafah dia. Maknanya bila dah dilarang cakap kasar, disuruh cakap lunak. Bila dah disuruh buat tauhid, mafhum mukhalafahnya dilarang syirik. Kalau dah disuruh tinggal syirik, mafhum mukhalafahnya disuruh tauhid.
Dan dah dikalau mafhum muwafaqah, kefahaman asasi bahawa syirik akbar itu ialah menyembah orang saleh dengan mengharapkan wasilah, mengharap kedudukan yang dekat, maka mafhum mukhalafahnya tauhid ialah meninggalkan perkara tersebut, iaitulah hanya mengharapkan rahmat, mengharapkan kedudukan yang dekat kepada Allah, takut hanya kepada azab Allah. Itu poin di sini, kan? Jadi dalil yang pertama, maknanya dari segi hubungannya dengan bab ini ialah dia menjelaskan dari segi mafhum mukhalafah, dari segi kefahaman berlawanan, fahaman kebalikannya, tauhid ialah lawan daripada syirik orang musyrikin. Apa dia syirik orang musyrikin? Menyembah orang saleh demi mengharapkan rahmat dan takutkan azab. Demi mengharapkan rahmat Allah dan takutkan azab Allah, tapi dia jadikan orang saleh itu perantara. Maka tauhid ialah buang perantara ni, dapat tauhid. Buang perantara ni dapat tauhid. Iaitulah kita menunggalkan Allah dalam permohonan rahmat dan takut kepada azab. Wa minha ayat bara'ah. Dalil yang kedua dalam suratul bara'ah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka, yakni orang Kristian, mengambil ulama mereka dan pendeta mereka sebagai tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Ayat yang dalil yang kedua, kan? So wa minha ayat bara'ah, kata Syekh rahimahullah, di antaranya ialah ayat bara'ah. Dalil kita dah baca kelas lepas, so, tak payahlah baca ikhlas ni, kan? Ha. Wa minha ayatu bara'ah, di antaranya ayat dalam surah bara'ah. Bayyana fiha anna ahlal kitab, Allah Ta'ala menjelaskan padanya pada ayat tersebut bahawa ahlil kitab, spesifiknya orang Nasrani lah dalam ayat ini, dalam konteks ayat ini, yang menjadikan wal masih ibn maryam, menjadikan Isa anak lelaki Maryam sebagai Rab sembahan. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan, mereka orang Nasrani menjadikan ahbar, ulama mereka, dan ruhban, dan pendeta, ahli ibadat. Dia ada dua golongan, satu ulama, satu ahli ibadat. Arbaban, Rab yang memelihara, yang menentukan halal dan haram, min dunillah, selain daripada Allah. Wabayyana, dan Allah menjelaskan, annahum lam yu'maru illa bi an ya'budu ilaha wahida. Dan dia menjelaskan bahawa mereka tidak disuruh melainkan untuk ma'abdikan diri, melainkan hanya kepada ilah yang satu, sembahan yang satu. Ma'a anna tafsirah alladhi la iskala fih ta'atul ulama'i wal ubadi fil ma'siyah la du'a'uhum iyahum. Dia kata, sedangkan ayat ini dengan tidak ada kemusykilan lagi, makna perbuatan syirik orang Nasrani kepada pendeta dan ulama mereka, apa dia? Bukan mereka sembah macam orang sembah berhala, tetapi ialah mereka mentaati mereka dalam maksiat, yakni dalam menghalalkan apa yang Allah haram dan mengharamkan apa yang Allah halal, kan? Jadi maknanya dalam perkara mentaati pada asal tashri', pada asal tashri', tashri' ni apa? Halal haram lah. Membuat satu undang-undang, dia panggil, kita ada istimbat hukum. Istimbat hukum ni ialah kita produce satu undang-undang, satu hukum daripada satu perlembagaan ataupun dari satu sumber. Ha? Dan kita ada meletakkan sumber undang-undang. Itu dia panggil tashri', meletak sumber undang-undang ni dia panggil tashri'. Maksudnya dia buat satu sistem baru dalam nak menentukan undang-undang. Macam mana? Okey, kita dalam Islam, kita ada ulama mujtahid. Ulama mujtahid ni macam siapa? Macam Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad. Mazhab
yang empat ini dia tidak masuk dalam kategori macam syirik orang Nasrani ini. Sebab dia kadang-kadang ada puak yang terlebih sunnah ni. Kan? Ha, dia tak mau mazhab, dia kata mazhab syirik. Dia kata tak betul eh. Kan? Tak betul eh. Lepas tu dah tak ada mazhab, dia ikut siapa? Ikut kepala otak dia sendiri. Lagi syirik. Kan? Ulama yang empat dan lain-lain daripada mereka, mereka mengistimbat hukum. Apa istimbat hukum? Yakni mengeluarkan hukum daripada sumber. Apa dia sumber? Quran dan sunnah. Mengikut sistem prosedur yang diletakkan oleh Allah Ta'ala, ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas, semua ini ada diguna pakai oleh Rasulullah SAW. Kan, kalau tanya mana orang Islam dapat empat sumber ini, Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas, kita kata kita tengok pada Quran dan sunnah. Pasal dalam Al-Quran Allah Ta'ala suruh berpegang dengan ijma', berpegang dengan jamaah kaum muslimin. Nabi SAW dalam hadis suruh, itu dapat dalil ijma'. Qiyas, pasal Nabi guna qiyas. Kan, dalam hadis ada banyak cara Nabi gunakan qiyas. Kan, Nabi kata apa nama, wa fi budai ahadikum sadaqah, pada kemaluan kamu ada sedekah. Yakni pada hubungan kamu suami isteri ada sedekah, ada pahala sedekah. Ada sahabat kata, ya Rasulullah, kita lepaskan syahwat kepada isteri kita, pasangan kita, dapat pahala. Nabi kata, kalau kamu buat cara yang salah, zina, dapat dosa tak? Sahabat kata, ya dosa. Nabi kata, macam tu juga, kalau buat cara yang betul, dapat pahala. Kan? Maka Nabi qiyas dari situ. So Nabi yang guna qiyas. Ha, bukannya ulama yang reka qiyas itu, tapi dia ada syarat-syaratnya lah, kaedah-kaedah istimbatnya lah, yang mesti dipenuhi. Kalau tak cukup syarat dan rukun, jadilah qiyas tu qiyas yang batil. Ha, bukan kita menolak qiyas secara total. Kan? Ini orang tanya, apa dalil? Apa dalil boleh selawat antara terawih? Dia kata Nabi kata, kalau dia kata ulama kata istinbat daripada hadis, sebahagian hadis, janganlah kita solat sunat selepas solat fardu, melainkan kita dah berpindah tempat atau bercakap dalam hadis. Apa kaitan? Alah, tak ada kaitan langsung. Kan? Ini cerita lepas solat fardu nak sembahyang sunat. Antara dua rakaat terawih ke dua rakaat terawih yang seterusnya, dia tak ada perpindahan daripada solat yang baru. Kan? Dia kata kita nak bagi, dan kita tak nak pindah tempat, dia kata. Kita kena bercakap. Jadi bercakap tu kita selawat. Ini tahap fatwa. Tahu, ini bukan cakap orang bodoh-bodoh. Ini satu badan fatwa sebuah negeri, tak payah sebut lah. Kan? Jadi bukan wilayah persekutuan lah. Kita mufti kita alhamdulillah. Kan? Tapi ni negeri lain, tak tahu negeri mana kan. Ha, tapi maknanya tahap macam itu punya pemikiran. Maknanya kalau orang yang mengaji usul fiqh kata lima pun tahulah ni tak betul lah. Kan? Tak ada kaitan langsung antara hak yang dia buat main fatwa ulama pasal kena pindah tempat untuk solat sunat lepas solat fardu dengan selawat antara terawih. Kan? Kan? Ha, yang ni kita kata qiyas yang fasik. Qiyas tak salah. Hak salah siapa? Orang yang buat qiyas tak betul eh? Kan? Ha, dia berkata pasal apa? Dalil kunu ya arwah. Pasal Nabi kata, Nabi suruh bagi makan, at'imu ta'am. Nak bagi makan, memanglah bagi makan. Disuruh. Tapi kita bukan cerita pasal bagi makan. Kita cerita pasal kunu ya arwah. Kan? Ha, memanglah disuruh sedekah bagi pihak orang mati. Kan, datang satu orang lelaki, ya Rasulullah, uftulitan umi, ya Rasulullah, mak aku mati mengejut. Kan, aku rasa kalau dia sempat wasiat, dia akan wasiat. Jadi apa yang patut aku buat? Nabi kata tasaddaq anha, sedekahlah bagi pihaknya. Maka dia pun sedekah air apa ni, telaga atau mata ayak, wakafkan bagi pihak mak dia. Kan, kita kata yang tu masyru', disyariatkan, sunat. Nah, tapi membuat kenuri jamuan dilarang dari segi Nabi suruh jiran tetangga memberi makan kepada keluarga si mati. Kita buat sebalik, lawan sunnah, lawan arus.
kan? Ini tak kena lah, qiyas tak kena kan? Jadi yang salah itu qiyas yang tak cukup syarat dan rukun. Jadi kita kena faham. Sebab ada seorang orang dia tak faham, dia kata oh, agama ni tak boleh bina pada qiyas langsung. Ini salah. Bukankah ada hadis khusus tentang pengharaman? Itu ada juga hadis daripada Jarir bin Abdullah al-Bajali. Para sahabat menganggap perbuatan itu sebagai niahah, sebagai merantap, termasuk dalam bentuk ratapan. Sebab dia adat jahiliyah, adat Fir'aun, kan? Ala kulli hal, jadi kita ada istinbat. Jadi ulama mujtahid, bila kita ikut fatwa mereka, kita bukan ikut satu hukum yang mereka reka daripada sistem mereka sendiri, tapi daripada syariat. Jadi sebab itu mentaati para ulama ahli sunnah wal jamaah dalam perkara yang mereka betul, dalam perkara yang mereka ijtihad, yang tidak jelas padanya dalil Quran dan sunnah, ia adalah ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada Allah. Dia termasuk dalam konteks ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum termasuk ulama, bukan sahaja pemerintah, bahkan termasuk ulama. Kan? Jadi ulama mesti asalnya ditaati, wajib ditaati. Jadi maknanya kita tidak boleh keluar daripada fatwa ulama yang mu'tabar, daripada mazhab-mazhab yang telah diiktiraf sebagai mazhab ahli sunnah wal jamaah. Secara asasnya itu. Jadi kita tidak pernah mengatakan tak boleh bermazhab. Bahkan mazhab itu adalah kewajipan dan keperluan. Kerana kalau, kata Ibn Rajab rahimahullah, kalaulah tidak diikat orang dengan mazhab yang empat ini, kamu akan tengok keajaiban dalam fatwa. Akan keluar fatwa nanti pelik-pelik. Dia bukan lagi jadi fatwa, bukan lagi istinbat, dia akan jadi tasyri' yang baru. Sebab itulah akhirnya ulama ikat umat Islam dengan empat fatwa yang mu'tabar ini supaya tidak terpesong. Walaupun begitu, kita kata kita kena faham, kita kena faham keterikatan kita dengan mazhab bukanlah asal, tetapi dia adalah pemudah cara, dia adalah wasilah untuk kita memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita nak adalah sistem yang ulama itu ikut. Kan? Lepas tu kita tengok ulama mazhab Syafi'i banyak tak? Imam Muzani anak murid Imam Syafi'i. Adakah dia ni follow 100% untuk guru dia Syafi'i? Tak. Banyak bab dia mukhalafah dengan Imam Syafi'i. Kan? Dan dia sebut di awal Mukhtasar Al-Muzani. Dia dah sebut, dia kata aku jelaskan dalam kitab ni mazhab Syafi'i, sedangkan beliau sendiri melarang taklid kepadanya. Dia sebut awal lah. Awal mukaddimah kitab dia sebut. Dia aku nak aku kumpul dalam kitab aku ni, dia kata mazhab Syafi'i, tapi aku nak habaq awal-awal, dia kata Imam Syafi'i larang taklid buta kepada dia. Alah. Walaupun dia mukhalafah dengan Syafi'i, tapi kita masih anggap dia ulama Syafi'i. Fatwa dia masih dianggap mazhab Syafi'i. Pasal apa? Pasal mazhab Syafi'i bukan Syafi'i punya seorang. Dia adalah satu sistem. Dia ada dia punya kaedah dalam mengistimbat hukum daripada Quran dan sunnah. Kaedah. So as long as satu ulama itu dia berjalan mengikut kaedah yang telah tetapkan oleh para ulama Syafi'iyah, maka dia mazhab Syafi'i. Dan keempat-empat mazhab ini, walaupun mereka berbeza pada beberapa perkara, tetapi mereka tidak lari daripada manhaj yang besar. Apa dia manhaj yang besar? Manhaj ahli sunnah wal jamaah. Iaitulah Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas yang sahih. Qiyas yang sahih. Kan? Berpegang dengan empat perkara ini. Tidak selainnya. Yang ni manhaj yang besar. Cuma bila datang dalil Quran, datang dalil sunnah, mungkin ada perincian dalam cara nak menerima sesuatu hukum, dari segi nak memahami mana yang mutlak, mana yang muqayyad, mana yang am, mana yang maksus, mana yang nasikh, mana yang mansukh, hadis, penilaian terhadap hadis berbeza pandangan ulama. Itu berlaku perbezaan dari sudut itu. Kemudian kalau tak ada dalil Quran dan sunnah, ijma' pun tak ada, nak pakai mana dulu? Sebelum nak pergi kepada qiyas, adakah kita ambil qaul sahabah? Qaul sahabah yang macam mana kita ambil? Kalau sahabat berbeza pendapat, macam mana kita nak pegang? Di sini berlaku perbincangan dalam kalangan ulama-ulama mazhab.
Tapi dia tak lari daripada dalil yang asas manhaj yang besar, kan? Tetapi golongan ahli bid'ah, mereka terkeluar daripada manhaj yang besar. Dia masukkan mimpi, kan? Ilham, kasyaf kononnya sebagai hukum, sumber hukum. Ataupun mereka masukkan dalam sumber hukum itu perkataan ulama' yang mereka anggap maksum, yang tidak maksum, seperti imam-imam syiah. Ini yang mengeluarkan mereka daripada ahli sunnah wal jamaah. Kan? Jadi maknanya syiah ni dia bukan akidah dan saya terkeluar. Fiqah dia pun terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Orang sufi ni bukan sahaja akidah dia terkeluar dari sana. Fiqah dia pun tak sama. Walaupun dia dakwa dia syafi'i, tapi dia syafi'i palsu. Maksudnya dia tak pakai kaedah mazhab syafi'i yang betul. Jadi maknanya orang yang mutaakhirin, yang ikut aliran bid'ah, yang meresap ke dalam mazhab syafi'i, maliki, hanbali, hanafi, yang memasukkan apa hukum hakam yang tak betul dalam mazhab, kita kata yang tu kesalahan orang itu. Mazhab terpelihara, kita ada rujukan utamanya. Kita ada ulama' mazhab yang mu'tabar, yang mereka ni semua daripada ahli sunnah wal jamaah. Adapun yang jadi ahli bid'ah ni belakang-belakang zaman kita sikit-sikit ni saja, yang bukanlah mu'tabar pun, tak ada lah alim pun, kan? Cuma dah dia mendakwa dakwi sana sini, orang pun angkat kedudukan dia, orang kata dia ni alim mazhab syafi'i, kan? Padahal bukanlah alim tu ke mana, kan? Ada ulama' yang awal-awal yang mu'tabar, ha, mereka semua mengikut manhaj ahli sunnah wal jemaah dalam fiqah. Bahkan sebahagian mereka walaupun dalam akidah ada kesalahan, terpengaruh dengan akidah asyairah dan sebagainya, tetapi kenapa mereka masih diiktiraf dalam fiqah? Sebab mereka dalam fiqah masih mengikut manhaj ahli sunnah wal jemaah, seperti Imam Nawawi rahimahullah, Al-Rafi'i rahimahullah. Mereka ni tak menjadikan mimpi sebagai hujah. Ha? Tak ada lah dia pendakwa ni kasyaf aku ni, aku mimpi sekian hukum jadi hukum macam ni, tak ada. Ha, kan? Ha, dia tak ada, tak ada, dia tak ada buat bid'ah dalam usul fiqh. Ha, kita ada akidah usulnya, dan kita ada fiqh ada usulnya, prinsip fiqh. Dia tak lari daripada prinsip fiqh yang besar ahli sunnah wal jamaah, berpegang dengan Quran dan sunnah Nabi SAW dalam menetapkan hukum hakam. Yang kedua kita kata tadi, yang ni istimbat hukum. Yang kedua tashri'. Apa dia tashri'? Ini tashri' ini yang bahaya. Tashri' maknanya adalah membuat satu sistem baru dalam menetapkan hukum, yang mana hukum yang dia buat itu bukan lagi bersandar kepada Quran, sunnah, ijma' dan qiyas yang sahih, tetapi kepada satu sumber baru, sistem baru. Dia dah tak ikut yang Allah Ta'ala tetapkan. Yang ini kufur akbar, yang ini syirik akbar. Pasal dia telah mensyirikkan Allah Ta'ala dalam rububiyah. Allah sebagai Rabb, dia sahaja yang berhak meletakkan sistem perundangan. Ini kena faham betul-betul, ha? Sebab itu ulama bezakan kondisi orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Kenapa orang yang minum arak dalam keadaan dia masih Muslim, dia beriktikad arak itu haram dan dia berdosa? Ulama kata dia Muslim tapi fasik, ahli maksiat. Dengan orang yang tak minum arak, tengok arak tak lalu, muntah, tapi dia kata arak halal, yang ni kafir. Apa beza dua orang ni? Pasal kawan hak pertama tadi, dia belum syirik, dia masih mengambil tashri' pensyariatan daripada Allah Ta'ala. Nampak tak? Dia masih mengambil syariat daripada Allah Ta'ala. Dia masih mengiktiraf sumber syariat daripada Islam, dan dia mengiktiraf hukum Islam. Cuma dia sendiri menyelisihi hukum itu kerana hawa nafsunya. Hawa nafsunya. Macam orang langgar traffic light, dia tahu dia salah, kan? Jadi kalau polis suruh dia berhenti, dia berhenti. Dia pun minta maaf, "Encik, bukan pun saya ni, terlewat nak pergi kerja ni," kan? Dia minta maaf pasal dia tahu dia salah.
boleh pun tengok muka kesian, tak pernah ada saman. Tak apalah kali ni lepas. Kan? Boleh jadi lepas, boleh jadi saman. Kalau dia saman mungkin dikurangkan. Datang ke Aidil Fitri dapat dapat diskaun saman. Kan? Pasal dia masih mengiktiraf undang-undang. Kan? Berbanding dengan langgar traffic light. Pasal apa tak berhenti traffic light? Oh, saya tak pakai traffic light ni. Saya ada sistem traffic saya sendiri. Kan? Beza. Ha, kan? Tak sama. So, beza dua orang ni. Jadi orang Nasrani, syirik mereka yang mana dalam tashri' tadi? Sebab mereka tidak lagi berpandu kepada kitab Taurat dan Injil yang asal. Agama mereka bukan lagi dibina pada Taurat dan Injil, tetapi dibina daripada apa yang ulama' mereka kata saja. Apa yang mereka dapat daripada amalan orang salih mereka, yang dia jadikan sebagai sumber hukum, mimpi dan sebagainya. So kita kena faham, syiriknya orang sufi, syiriknya orang syiah, ini bentuk syirik akbar. Dari segi mereka menjadikan sumber hukum, tashri', asal pensyariatan daripada selain Allah Ta'ala. Selain Allah Ta'ala, sumber hukum pensyariatan selain Allah Ta'ala. Kan? Jadi mereka jadikan syekh mereka, mimpi mereka. Ini mereka telah buat satu syirik dalam asal tashri', asal pensyariatan. Dia syirik akbar, ha? Kufur akbar. Sama juga bila orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala, ada dua kondisi kata ulama. Satu, seorang hakim, mahkamah masalahnya, mahkamahnya memang menggunakan sistem perundangan Islam. Contoh macam di mahkamah Arab Saudi. Sekarang undang-undang dia, perlembagaan dia, Al-Quran, Sunnah, ha? Kemudian sistem kehakiman dia mengikut kepada hukum Islam. Tak kira lah undang jenayat ke, undang-undang muamalat ke, undang-undang sivil ke, apa-apa undang-undang saja di Arab Saudi, semuanya mengikut kitab fiqah, kan? Dan yang disebut oleh ulama, digunakan mazhab Hanbali. Ha, kemudian kalau ada rayuan, barulah hakim itu akan tengok mazhab-mazhab yang lain. Tak kira lah isu jual beli ke, sewa rumah ke, dia tak ada pakai sistem lain, kan? Tetapi katalah satu hakim ni, dia diberi rasuah, ha? Satu syarikat, ha? Apa nama, datang bawa masalah dia kepada mahkamah, ha? Dia lepaskan syarikat itu daripada kesalahan kerana menipu peniaga masalahnya, menipu pelanggan dia masalahnya, kan? Masalahnya dia lepaskan kerana apa? Kerana rasuah atau penjenayah. Dia lepaskan daripada hukuman kerana rasuah atau kerana adik-beradik dia, atau kerana macam-macam sebab-sebab dunia lah. Yang ini hukumnya kata ulama' syirik asghar. Syirik asghar ini dia kata kufrun duna kufrin, kufur yang bukan kufur, kan? Kufur yang di bawah daripada kufur. Adapun jikalau sistem kehakiman perundangan itu sumbernya bukan lagi kepada syariat, bahkan memang dia tak ada kaitan dengan syariat, ha? Kalau ada Islam pun hanya salah satu sumber, bukan sumber utama dan bukan sumber yang tunggal, ha? Dia berpandukan kepada adat setempat, berpandukan kepada undang-undang penjajah yang dulu yang tinggal kat dia, atau mengikut kepada tafsiran undang-undang sekian negara, sekian negeri kafir. Yang ini kita kata syirik dalam asal tashri', asal pensyariatan. Ini kita kena faham. Sebab dia bukan lagi bersumber kepada Islam. Masalahnya perundangan dalam sebuah negara mana kita pun tak tahulah, kan? Dia kata perundangan kita negara ini walaupun Islamnya agama resmi, agama persekutuan, tetapi dia kata yang dimaksud agama persekutuan ini, Islam tidak ada hak untuk menentukan undang-undang. Cuma dia kata agama persekutuan ini yang kita bolehlah buat masjid pakai duit kerajaan, dia kata. Dan kalau Islam bukan agama persekutuan mengikut perlembagaan kafir ini,
dia tak boleh macam di Indonesia masalahnya. Kerajaan bukan ada bina masjid. Kan? Masjid negara dia pun orang bukan masjid, bukan nama aja masjid negara kan, bukannya. Bukan kerajaan yang bina kan? Ha, semua rakyat kan? Ha. Dia tak ada kontrol, government tidak ada kontrol pada agama. Maksudnya kerajaan, dia kata kerajaan ni dia mesti tidak beragama. Kan? Yang agama siapa? Rakyat. Kan? Ataupun orang. Ha. Personal, individu. Individu kan. Dan ni dah dengar lah di negara kita pun dah ada slogan-slogan macam ini. Kan? Tapi kerajaan tu sendiri tak boleh ada kecenderungan kepada agama tertentu. Tetapi disebabkan dalam perlembagaan sesebuah negara tertentu tersebut dimasukkan Islam agama persekutuan, ini yang membolehkan kerajaannya cenderung kepada agama tertentu. Saya kata sebab tu kerajaan boleh bagi duit buat masjid, kerajaan boleh anjurkan majlis-majlis resmi yang berkaitan dengan agama, seperti buat tilawah Al-Quran negeri, negara, antarabangsa. Kan? Boleh buat sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan. Dan seterusnya lah. Kan? Maksudnya dia ada Islam, agama, negeri atau persekutuan. Setakat tu je dia kata. Ha, tapi nak buat undang-undang tak boleh. Undang-undang lain. Undang-undang kita ada reference, kita ada komiti Tuan Merah masalahnya. Terjemahan dalam bahasa orang putih kan. Jadi macam mana Tuan Merah tu kan? Ataupun apa, tak kira lah apa ni, Commonwealth ke apa akan menetang kan? Dia kata ini undang-undang kita dekat sini, apa isu rujuk kepada convention sekian kan? Yang ini kufur, yang ini kufur akbar. Sebab dia syirik dalam asal pensyariatan. Sebab kita telah mengambil sistem beragama, sistem ad-din yang lain daripada Islam. Ha, kan? Dia kena faham. Jadi dia masuk dalam ayat ini. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Halal ialah apa yang dihalalkan oleh parlimen. Haram ialah apa yang diharamkan oleh parlimen. Semua benda boleh dibahaskan. Kan? Tidak ada had. Maksudnya Islam tidak ada kedaulatan dalam undang-undang. Apa yang Islam dah jelas-jelas haramkan pun masih lagi tidak boleh kita nak melarangnya, melainkan ada undang-undang baru dibuat oleh Dewan Undangan Negeri atau Parlimen. So konsepnya itu siapa yang berkuasa, bukan lagi syariat. Dalam Islam kita ada konsep syura. Apa beza syura dengan parlimen? Syura ialah yang berbincang tentang masalah yang tidak ada nas. Tak ada nas. Jalan raya nak buat apa lebak? Ha, tak ada nas. Masuk parlimen. Parlimen bincang, syura bincang. Oh, kita tak cukup bajet kalau nak buat apa kaki ni, tak cukup, kita kena kecil sikit. Kan nanti ada bajet kita tambah. Ha, yang tu dia bincang, mesyuarat dia hari macam tulah. Kan? Ha, lampu jalan nak tambah ke nak kurang? Ha, kan? Ha, bangunan ni kita nak lulus ke tak lulus nak buat? Syura fungsi dia dalam perkara yang sebegitu rupa, dalam praktikal pelaksanaan, bukan dalam perkara yang dah ada nas. Arak kita nak larang ke nak bagi jual? Oh, yang ni bukan bidang kuasa syura. Ha, kan? Once arak nak boleh jual ke tak boleh jual ditentukan oleh parlimen, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Masuk dalam makna ayat ini. Sebab dia menjadikan mereka yang menghalalkan dan mengharamkan. Tak. Pasal dia telah menjadikan sumber undang-undang dia bukan lagi pada Allah tapi pada manusia. So yang ni syirkun akbar. Tapi ini dia panggil dalam syirik, dia panggil syirku ta'ah, syirik dalam ta'at. Syirik dalam ta'at. Syirik dalam ta'at ini akan datang perbincangannya lebih detail dalam bab yang khusus dalam kitab ini, insyaAllah ta'ala. Bab ta'atil ulama' wal umara', bab mentaati ulama' dan pemerintah. Dalam hujung kitab ini akan dibincangkan. Syirik ta'ah tidak menjadikan semua pelakunya musyrik seperti dalam syirik ibadat.
orang yang mentaati pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Islam tidak semestinya menjadi kafir. Di sini Khawarij tak faham. Khawarij dia tak faham isu ini. Khawarij dia gulu. Bagi dia, siapa sahaja yang telah buat syirik dalam taat, maka dia syirik seperti dalam ibadat. Maka dia musyrik, halal darahnya dan sekian-sekian-sekian. Dan kita boleh bunuh orang di mana saja kita suka. Selagi mana kerajaan itu hukum undang-undangnya bukan undang-undang Islam. Kita kata salah. Salah. Sebab kita ada hukum bagi negara. Dan kita ada hukum bagi sistem yang dipakai oleh negara. Malaysia, masalahnya kita kata dia negara Islam. So tidak ada hak bagi mana-mana golongan Khawarij mendakwa kata dia boleh membuat huru-hara di dalam negara ini kerana Malaysia tidak melaksanakan syariat Islam secara penuh. Kita kata itu batil. Kerana Malaysia negara Islam. Cuma dia ada kesalahan dari segi perundangan, tidak mengikut syariat Islam. Kesalahan itu pada kesalahan pada partnya lah, jangan dibawa kepada semua orang. Bukan semua rakyat Malaysia redha dengan sistem tagut. Tak, dah kena faham. Dan bukan kita redha dengan sistem itu, melainkan sistem itu dipaksa ke atas kita oleh penjajah satu ketika dulu. Bukan kita yang pi buat undang-undang tersebut. Undang-undang tu dibuat untuk kita oleh penjajah. Dan pemerintah kita yang ada sekarang ini, dia hanya meneruskan undang-undang itu daripada penjajah. Bukan dia yang asaskan. Boleh jadi dia pun tak redha, tapi tak mampu nak ubah. Seperti Najasyi, dia Muslim, tapi dia raja bagi negara Kristian. Dan dia tak mampu nak ubah syariat negara dia. Dia terpaksa menjadi raja walaupun dia Muslim, tapi dia terpaksa memerintah mengikut syariat Kristian yang sesat. Kalau Najasyi pun tidak kafir. Bahkan kalau kita tengok situasi Najasyi lebih teruk. Solat pun tak boleh, apa pun tak boleh. Kan? Pasal dia duduk dalam negara yang memang Kristian, totally Kristian. Kan? Maka untuk mengatakan pemerintah Muslim yang ada pada hari ini dalam negara-negara Islam yang tidak melaksanakan syariat sebagai semuanya secara pukal sebagai kafir, ini adalah akidah Khawarij. Ini akidah Khawarij. Ini akidah kilabu ahli nar, anjing-anjing ahli neraka. Tak bolehlah kita membuat hukuman yang sebegini rupa. Dan ini di antara punca kesalahfahaman golongan yang aktif dalam politik Islam kononnya. Mereka terlalu memperjuangkan apa yang mereka namakan sebagai al-hakimiyah. Hakimiyah, hakimiyah ni apa? Pemerintahan. Dia kata kena tauhid ke Allah dalam pemerintahan. Dia kata betul, Syekh Ahmad Duhak bawa perkara ini dalam kitabnya. Dan dia termasuk kelaziman makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah, kita tidak menyembah, mengabdikan diri kita selain Allah Ta'ala. Bukan saja dalam bentuk praktikal salat, puasa, zakat, haji, bahkan juga dalam bidang pensyariatan. Kita tidak menghalalkan kecuali mengikut apa yang Allah Ta'ala halalkan. Tidak mengharamkan kecuali apa yang Allah haramkan. Itu jelas. Itu termasuk dalam makna ibadat. Perbuatan kita mengikut undang-undang Allah, yang ni ibadat. Ini makna dia ibadat. Sebab itu dalam hadis yang telah kita sebutkan, bila Nabi tafsirkan ayat ini, Nabi kata makna mereka menyembah pendeta dan padri, mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Mengikut padri, mereka mengharamkan apa yang halal, menghalalkan apa yang haram. Mengikut padri, lawan kepada hukum Allah Ta'ala. Pasal perbuatan mereka, perbuatan orang Kristian mentaati dan mengiktiraf hukum ini ialah syirik dalam ibadat. Syirik dalam ibadat. Adapun i'tiqad mereka, dia ada dua sisi itu, kena faham. I'tiqad mereka bahawa padri mereka ada hak untuk menghalal dan mengharamkan, dia syirik dalam rububiyah. Syirik dalam rububiyah. Jadi sebab itu ayat itu datang, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban.
dia guna kalimah Rabb di awal ayat. Tuhan guna kalimah Rabb. Pasal apa Tuhan tak kata alihah, sembahan? Tak, sebab mereka jadikan benda padri ini Rabb dulu. Mereka i'tiqad kata padri itu ada hak untuk menentukan halal dan haram secara sendiri tanpa berhajat kepada rujukan wahyu. Alah, secara sendiri. I'tiqad ini syirik dalam rububiyah. Dan padri yang mendakwa ini pada dirinya, dia telah mensyirikkan Allah dalam rububiyah. Adapun kemudiannya, natijahnya, kesan daripada i'tiqad ini membawa kepada satu praktikal amalan. Apa dia amalan tersebut? Mereka mengikut, mentaati undang-undang yang dibuat oleh padri tadi. Yang ini syirik dalam ibadat. Sebab tu ditutup ayat itu dengan wama umiru illa liya'budu ilahan wahida. Tidaklah mereka disuruh melainkan untuk menyembah ilah sembahan yang satu, Allah Ta'ala. Maksudnya syariat yang patut kamu ikut hanya syariat Allah. Yang patut kamu taat hanya syariat Allah. Bukan syariat padri, bukan syariat pendeta. Itu maksud. Perbuatan kamu mengikut, mentaati syariat pendeta, ini syirik dalam uluhiyah, syirik dalam ibadat. I'tiqad kamu bahawa pendeta kamu, padri kamu ada hak menentukan hukum, syirik dalam rububiyah. Mana? Syirik dalam rububiyah. So dia berlaku kedua-dua syirik di sini. Wal'ayyadzubillah. Dan kita telah lihat macam mana orang Kristian ni dia percaya bila berlakunya Council of the Churches, padri-padri ni semua diserapi oleh Ruhul Kudus, apa semua itu makin jelas lah. Sama juga macam orang Sufi. Orang Sufi i'tiqad bahawa mursyid mereka, guru mereka bila dah sampai ke maqam wali yang tertentu, maqam fana, boleh mendengar langsung daripada Allah Ta'ala atau boleh nampak malaikat. Ini mendakwa sama dakwaan dengan orang Kristian. Orang Kristian sekarang, pasal apa dia kata what apa dia punya apa, bukan wali apa, padri dia saints kan, orang suci ini boleh menentukan halal dan haram. Pasal dia kata the Holy Spirit telah masuk meresap ke dalam badan mereka ini, so mereka maksum. Kan, samalah konsepnya dengan Sufi. Orang Sufi kata apabila sampai maqam, dia kata orang wali itu boleh mendengar suara Tuhan bercakap direct dengan dia, macam Syadzili. Dia katakan apa Syadzili pergi ibadat di atas bukit gunung. Dia nak tiru Nabi lah tu. Yang Nabi naik Gua Hira, dia pun naik banyak bukit juga. Ibadat sampai dah berapa tahun ibadat, tak buat apa, ibadat je, mengaji apa tak, ibadat, semayang zikir puasa, semayang zikir puasa. Sampai satu hari tiba-tiba dia dengar satu suara. Suara tu kata inzil, turunlah engkau. Terus Syazili kata ya Rabbi, wahai Tuhanku. Dia terus yakin suara tu Tuhan. Pasal dia yakin lah, kata dia sampai makan Tuhan cakap kan dia, entah ke setan. Maka dia pun turun dan bawa syariat baru namanya Tarikat Syazili. Dapatlah segala wirid-wirid kan, yang special yang Tuhan bagi dekat dia saja. Orang lain tak tahu. Dapat Hizbul Bahri, kalau baca boleh jalan atas laut. Kan, tu Aikim duk baca petang-petang tu. Kan, tak tahu lah jalan atas laut ke tak. Pokok kalau banjir jalan duta, tengok tenggelam ke tak Aikim tu. Kan. Eh, maknanya apa nama, dia dapat benda itu syariat baru, bukannya semata-mata. Sama juga macam Arqam, Tarekat Aurat Muhammadiyah pun mendakwa benda yang sama. Siapa dakwa kata mursyid mereka, syekh mereka itu boleh mendapat syariat baru daripada Rasulullah atau daripada Allah Ta'ala. So itu syirik akbar dari segi dia pun menyamakan tok guru mereka dengan kedudukan Rasul. Sebab yang boleh dapat syariat baru daripada Allah ini Rasul saja.
Sebagian kata ulama, Nabi pun tak dapat syariat baru, Rasul saja. Daripada kalangan Nabi-Nabi yang bergelar Rasul saja yang bawa syariat. Kan? Tiba-tiba datang satu orang, Nabi pun tidak. Entah wali syaitan ke apakah, dakwah kata dapat zikir baru, mimpi, kasyaf. Ha, ini syirik dalam asal pensyariatan. Sama juga macam orang Syiah, bila dia jadikan apa sumber syariat mereka daripada imam maksum. Lagi dia pun imam maksum ni boleh dengar suara seorang malaikat. Sama lah konsep Syiah dengan Sufi ni, sama saja, tidak ada beza. Orang yang anti Syiah tapi sokong Sufi ni bohong. Sama macam orang yang anti Yahudi tapi Kristian. Nah, ada orang Kristian tak suka Yahudi tapi dia Kristian. So apa makna? Sama saja. Kan? Tetap kafir juga. Kan? Wal'iyadzu billah. Jadi orang yang konon-konon anti Syiah tapi dengan Sufi dia punya baik. Buat program-program Sufi. Kan? Ya hanana sana sini. Kan? Dan kadang orang sunnah pun tertipu. Kita tertipu dengan orang politik. Orang politik jangan percaya. Mereka tidak ada agama. Mereka kameleon. Kan? Dia boleh berubah agama. Bukan kata warna parti saja. Warna agama dia boleh berubah. Kan? Dia pun kata mengundi bukan pilih agama. Memang, tapi hampa tukar agama untuk dapat undi. Kan? Ahli politik tu sendiri tukar agama untuk dapat undi. Kan? Hari Partai Pusat menjadi Sami India. Kan? Hari Kristian jadi hari Christmas jadi Santa Claus. Hari Wesak jadi Sami Buddha. Kan? Macam-macam agama dia ada. Setiap hari agama dia lain. Hanya demi sepangkah undi. Ha, betul kata. Penjodoh bilangan sepangkah undi. Kan? Wal a'yadzu billah. Dia tak tahu pangkah itu makna pangkah tak ada masuk juga. Wal a'yadzu billah min zalik. Kan? Kita takut jadi macam itulah. Kita tak naklah jadi macam itu. Tapi hakikatnya begitu. Kerana apa? Politik bukan lagi kerana Allah Ta'ala. Politik kita itu telah merubah asal pensyariatannya, diambil daripada manusia. Kan? Daripada manusia, daripada rakyat, demi rakyat, untuk rakyat. Ha, itulah yang kita kata tadi. Islam dia daripada Allah Ta'ala, kembali kepada Allah, demi Allah. Pemerintah ini hanya petugas yang melaksanakan perintah Allah Ta'ala, tidak lebih daripada itu. Melantik pemimpin fardu kifayah, Allah yang suruh, bukan kita yang nak. Kan? Tapi dalam konsep sistem barat yang ada hari ini, dia berkata melantik pemimpin ni hak. Kita lantik pemimpin untuk menjaga hak kita. Hak kita. Jadi pemimpin itu asalnya datang daripada kita, mentaati kita. Tak betul. Dalam demokrasi kan, dia kata pemimpin itu dilantik oleh rakyat. Maka rakyat adalah tuan. Yang mana tugas pemimpin adalah melayani kehendak tuannya. Kita kata betul. Memang tugas pemimpin melayani kehendak tuannya. Tapi siapa tuan? Islam kata tuan dia Allah Ta'ala. Sama ada rakyat suka atau tak suka, tugas dia adalah nak pasti rakyat dia tunduk kepada perintah Allah. Kalau rakyat dia terima dengan baik, dia bimbing dengan baik. Kalau rakyat dia ketegak degil, dia gunakan ketegasannya. Ketika itu dilaksanakan hukum-hukum yang Allah tetapkan, daripada hudud, qisas dan sebagainya, yang dia katakan sebagai penguatkuasaan syariah. Jadi kita di Malaysia ni, dia ada macam izdiwajiyah, ada dui apa sistem. Dari satu pihak kita disumbat, dipaksa oleh penjajah untuk mengambil demokrasi yang tidak Islami. Tapi dalam masa yang sama, alhamdulillah, orang Malaysia ni walaupun dijajah ratusan tahun, tapi pegangan mereka pada agama masih ada dan masih mengiktiraf Islam sebagai syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka masih lagi tak boleh menerima sistem demokrasi yang tulen. Demokrasi yang tulen. Kita sekadar demokrasi dari sudut mekanisme saja. Mekanisme nak pilih pemimpin, acara 5 tahun sekali saja. Bukan demokrasi dari segi ideologi. Belum lagi, tapi sedang nak dimasukkan.
Ha, itu dalam usaha, dalam proses untuk dimasukkan. Ha. Kalau terima demokrasi ideologi, habislah. Demokrasi ideologi itu yang berlawanan dengan akidah dan syirik akbar. Masa kita ketika itu akan beriktikad manusia yang ada hak menentukan undang-undang. Tuhan hubungan dia hanya spiritual, macam orang Kristian sekarang lah. Sebab orang Kristian dia tak mau terikat dengan orang agama itu, tapi akhirnya mereka ikat diri mereka dengan orang politik. Apa beza parlimen United Kingdom yang ada hari ini dengan gereja zaman dulu? Sama saja. Kalau dulu gereja yang haram dan halal kan, sekarang hak itu diserah kepada parlimen. Kalau dulu atas nama Tuhan, sekarang atas nama rakyat. Sedangkan rakyat pun entah setuju entah tidak undang-undang dibuat itu. Ha, kan? Orang demokrasi itu sikit-sikit lah. Saya dipilih oleh rakyat. Entah-entah rakyat masa pun itu tersilap pangkah. Ha, kan? Bukannya nak pilih engkau tersilap tulis, tersilap write, tersilap pangkah. Ha, kan? Entah rakyat setuju atau tak setuju. Ha, kan? Dia tak ada dakwah kata dia bawa macam jadi macam apa? Napoleon Bonaparte. Kan? Napoleon Bonaparte dulu dia gulingkan raja pasal dia kata raja tidak sah pasal mendakwa kata raja itu datang daripada Tuhan. Tapi bila dia jadi maharaja, lagi teruk. Dia gulingkan raja, dia jadi maharaja. Pasal apa dia maharaja? Pasal dia kata dia dipilih oleh rakyat. Maka dia ada kuasa mutlak. Jadi dia perintah lebih kukusi daripada raja. Ha, kan? Ha, dia kata-kata. Ha, kadang demokrasi ni lebih detektor daripada apa dia panggil istilah teokrasi. Ha, dia kata teokrasi ni yang dakwa kata dia dapat hak daripada Tuhan. Ha, kan? Ha, itu buat demokrasi. Demokrasi dia mendapat hak daripada orang ramai. Kadang-kadang demokrasi ni lebih zalim daripada hak teokrasi tu. Ha, kan? Pasal dia duk dakwa kata rakyat sokong dia. Ha, kan? Sudah rakyat tak sokong pun. Rakyat pun dah meluat lah. Ha, kan? Ha, tapi itulah hakikatnya. Hakikatnya itu semua permainan. Ha, manusia ini ingkar perintah Allah Ta'ala. Jadi yang jenis kedua ini, syariat, asal syariat diambil daripada selain sumber Islam ini, inilah yang dimaksud dengan syirik ta'at yang menjadikan seorang itu kufur akbar. Adapun dia mentaati kerana mendapatkan habuan dunia atau kerana syahwat atau kerana nafsu tanpa beriktikad pemerintahnya itu ada hak menghalal dan mengharamkan, itu tidaklah menjadikan dia musyrik ataupun kufur akbar. Itu tidak menjadikan dia musyrik, tapi dia adalah ahli maksiat. Macam orang taat kawan dia, ajak kawan dia, ajak pergi naik kelab, ajak pergi apa, bergaul bebas, buat maksiat, dia taat juga tu dalam maksiat. Tapi dia tak i'tiqad kawan dia itu ada hak dalam pensyariatan. Dia taat tu sebab apa? Pasal hawa nafsu saja. So taat yang macam itu tidak menjadikan dia kafir atau musyrik, terkeluar daripada hukum Islam. Bahkan dia masih Muslim, walaupun dia asi, walaupun dia derhaka. Itu kena bezakan kondisi, bezakan condition. Di antara taat pada asal pensyariatan dengan taat kerana hawa nafsu dan syahwat. Yang menjadi syirik itu ialah taat pada asal pensyariatan. So kalau dalam hukum hakam yang begini, yang mana hukum hakam atau syariat ni dari satu sudut, dia bukanlah benda yang direct antara kita dengan Allah. Pasal kita ada perantara, iaitulah Rasul alaihissalatu wassalam. Sebab tu Rasul, adakah Rasul ni perantara antara kita dengan Allah? Kita kata ada dua perkara kena jelaskan. Apa maksud perantara? Yang pertama, kalau kamu nak maksud Rasul tu perantara antara kita dengan Allah dari sudut ibadat, ta'abud, pengabdian diri, doa, salat, zikir, kita kata yang ni bukan. Sebab dalam ibadat tidak ada antara kita dengan Allah perantara. Direct kepada Allah Ta'ala. Kita sujud untuk Allah. Kita tak sujud kepada Allah melalui Rasulullah, yang kita sujud kepada Rasulullah. Tak. Yang ini syirik akbar. Syirik dalam ibadat. Syirik dalam ibadat. Pasal dalam ibadat
yang semata-mata ibadat tidak boleh ada perantara langsung. Sehingga kan Allah Taala bila disebut dalam surah Al-Baqarah, Allah kata wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idza da'an. Apabila hamba-Ku bertanya kepada kamu tentang-Ku, fa inni qarib. Allah kata sesungguhnya Aku dekat. Aku menyahut seruan orang yang menyeru-Ku. Tengok. Allah Taala jawab terus. Allah tak kata dekat Rasulullah. Jawablah wahai Muhammad kepada mereka bahawa Aku dekat. Ada? Tak. Adapun bila tentang syariat, hukum hakam, bila orang tanya, yas'alunaka 'anil mahyid, qul huwa adhan fa'tazilun nisaa'a fil mahyid. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang wanita haid, apa hukum, boleh tak menggaulinya? Jawablah, qul, kata olehmu. Allah Taala tak mau jawab. Allah Rasulullah jawab. Nampak? Sebab syariat Nabi perantara. Dia orang tengah kita dengan Allah Taala. Sebab kita tak boleh dengar suara Tuhan. Kita tak boleh dapat malaikat yang bawa wahyu. Nabi saja. So syariat mesti ambil daripada Rasulullah. Dia perantara antara kita dengan Allah dalam syariat. Sebab itu dalam ayat-ayat yang bentuk syariat, Allah suruh Nabi jawab, yas'alunaka 'anil mahyid, yas'alunaka 'anil kalalah, qulillahu yuftikum. Mereka tanya tentang kamu tentang harta kalalah. Katalah oleh wahai Rasulku, Allah akan fatwa kepada kamu. Bila orang tanya, ya Muhammad, beritahu kepada kami tentang bagaimana Tuhanmu. Qul huwallahu ahad. Kata olehmu wahai Muhammad, dialah Allah Maha Esa. Hukum hakam, akidah, bila benda-benda itu perlu penjelasan, Allah Ta'ala suruh Nabi jelaskan. Nabi jawab. Akan turun ayat, kalau turun ayat Quran, ada perkataan qul, sebut perintah Rasulullah untuk cakap. Tapi bila datang ayat tentang ibadat, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni. Sebab soalan sini tanya apa dia? Ya Rasulullah, Tuhan kita ni jauhkah kita nak kena jerit? Atau dia dekatkah kita boleh cakap pelan-pelan mulut waktu doa? Dan sahabat tanya, ya Rasulullah, nak doa ni nak macam mana? Nak kena menjerit kah? Atau boleh doa pelan-pelan? Jadi ini tanya pasal doa. Doa ibadat direct kita dengan Allah Taala. Maka Allah Ta'ala tak suruh Rasul jawab. Wa idza sa'alaka 'ibadi, apabila bertanya kepadamu hamba-hambaku, anni, berkenaanku, fa inni qarib, maka sesungguhnya Aku Maha dekat. Tuhan jawab sendiri. Tuhan tak suruh Nabi jawab. Pasal ibadat hak Allah Ta'ala semata-mata. Alah. Tugas Nabi hanya menyampaikan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Tengok macam mana aku salat. Itu syariat. Adapun salat, kita salat untuk Allah, bukan untuk Rasulullah. Salat untuk Rasulullah, syirik akbar. Alah. Nabi ajak kita cara berpuasa. Cara berpuasa kita ambil Rasulullah. Tapi kita berpuasa lillahi ta'ala, bukan li Rasulullah. Buat haji, Nabi kata, khudhu anni manasikakum, ambil daripada aku ibadat haji kamu. Cara nak buat haji, ambil daripada Nabi. Tapi haji dibuat untuk Allah, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Haji itu untuk Allah, bukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So nampak beza kan? Disebabkan syariat yang ada perantara, yang ada perantara antara kita dengan Allah, sebab itulah beza syirik dalam taat dengan syirik dalam ibadat. Yang akan datang babnya yang lebih khusus nanti kita akan bincang. Sebab itulah tidak semua orang yang terjebak dalam syirik dalam taat dia hukum musyrik. Berbeza dengan orang yang terjebak dalam syirik dalam ibadat. Nah, sebab dalam taat dia memang ada syubhah dari segi perantara. Nah, perantara. Sebab itu orang yang ikut tarekat sufi, sama mana dia tidak buat syirik dalam ibadat. Kita tak kata semata-mata dia bai'at tarekat sufi itu dia jadi musyrik.
tapi dengan perbuatan amalan-amalan atau i'tiqad dia pada guru dia yang kemudiannya, itu boleh menjadikan dia musyrik. Kerana pada asalnya memang hukum hakam ni ada perantara untuk kita ambil. Tapi bila benda itu bukan orangnya, bukan ahlinya yang Allah Ta'ala utuskan, di situ ada padanya syirik. Kalau kita mengambil hukum bukan melalui Rasulullah SAW, itu syirik dalam ta'at. Syubhat dalamnya diambil kira, syubhat dalam syirik dalam ta'at diambil kira untuk menentukan kedudukan pelaku. Berbeza dengan syirik dalam ibadat. Syirik dalam ibadat syubhat tak diambil kira, sebab syubhat tidak ada lagi, sebab semua syubhat telah pun dirungkai dan dihapuskan dengan dalil wahyu, dalil fitrah, dalil akal, macam-macam dalil Tuhan dah bagi. Memang tidak ada perantara antara kita dengan Allah dalam ibadat. So maknanya ayat dalam Bara'ah ini menjelaskan kepada kita makna tauhid ialah kita menunggalkan Allah dalam ibadat. Yang di antara maksud ibadat itu kita hanya mengabdikan diri kepada Allah mengikut syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kita mengabdikan diri kepada Allah mengikut syariat selain syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibadat kita tidak sah dan padanya ada unsur-unsur syirik. Padanya unsur-unsur syirik. Tayyib. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. Antaranya perkataan Al-Khalil alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, pada orang kafir kaum dia. Dalil yang ketiga, إنني براء مما تعبدون, sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kamu sembah. إلا الذي فطرني, kecuali yang menciptakanku. Al-Ayah. فَاسْتَثْنَى مِنَ الْمَعْبُودِينَ رَبَّهُ, beliau telah mengecualikan daripada sembahan-sembahan yang dia berlepas diri itu رَبَّهُ, penciptanya, iaitu Allah. وَذَكَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ هَذِهِ الْبَرَاءَةَ وَهَذِهِ الْمُوَالَاةَ هِيَ تَفْسِيرُ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ. Allah menjelaskan bahawa inilah makna la ilaha illallah. Perkataan Nabi Ibrahim, إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي, sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kamu sembah, kecuali berlepas diri bara'ah. Yang pertama, innani bara'u mimma ta'budun, ini bara'ah, berlepas diri. Illa alladhi fatarani, yang ini mualah, memberikan kesetiaan, ketaatan, pengabdian diri hanya kepada Allah. So di kita ada nafi dan ada isbat. Inilah makna syahadah la ilaha illallah. Faqala ta'ala, وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Maka dia jadikan bagi kalimah ini, Allah jadikan kalimah ini kekal pada keturunannya, mudah-mudahan mereka kembali. Jadi Allah bagi tahu, kata inilah dia kalimah yang diulang semula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqibihi, keturunan Nabi Ibrahim. Siapa nama keturunan Nabi Ibrahim? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan kata aku jadikan kalimah ini, ucapan yang Nabi Ibrahim bawa ini, kekal pada keturunannya supaya mereka kembali balik kepada ajaran Nabi Ibrahim yang asal. Jadi apa yang Nabi kita bawa? La ilaha illallah. Jadi makna la ilaha illallah, berlepas diri daripada sembahan selain Allah dan mengabdikan diri hanya kepada Allah yang mencipta sekalian alam. Itu makna dalam surah الزخرف. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار. دليل yang keempat, ayat dalam surah Al-Baqarah. Ya Allah cerita berkenaan dengan orang kafir yang Allah telah kata berkenaan dengan mereka, tidaklah sama sekali mereka ini akan keluar daripada neraka. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله, Allah mengatakan mereka cinta kepada sembahan mereka seperti cinta kepada Allah. Fadalla ala annahum yuhibbuna Allah hubban azima, menunjukkan bahawa orang musyrikin Mekah ini, orang kafir ini, cinta kepada Allah dengan cinta yang sangat besar, sangat agung. Orang musyrikin bukan tak cinta Allah. Allah Ta'ala kata wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada.
Dalam kalangan manusia ada yang mengambil tandingan sekutu bagi Allah. Sekutu macam mana? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cinta sekutu-sekutu itu seperti cinta mereka kepada Allah. Jadi mereka sekutukan, mereka tandingkan cinta mereka kepada Allah dengan cinta kepada berhala, cinta kepada sembahan, cinta kepada berhala dan sembahan. Jadi maknanya bila dia tandingkan, dia pun cinta Allah ke tak? Cintalah. Dia pun cinta Allah juga. Tapi cinta hak macam dia pun cinta Allah tu, dia pun cinta juga dekat berhala. Ha. Sama sebiji. Ya, kalau tidak, tak panggil tandingan, tak panggillah setara. Ha, kan? Maknanya, kalau bini pertama tak cinta, bini kedua saya cinta, tak ada, dia tak panggil jadi madu. Dia cinta dua-dua. Maka dia madu kan? Kalau dia cinta seorang saja, dia cerai seorang, dia kahwin satu. Baru. Kan? Bersama dia kahwin dua, tiga, empat, dia sayang semua. Ha, kan? Maka dia syirikkan. Kan? Kan? Ha. Ini syirik yang disyariatkan. Sebab kita hanya mentauhid ke Allah. Kan? Jadi sama orang musyrikin sekarang ini, dia cinta Allah. Kan? Sebab itulah Tuhan kata yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cinta kepada berhala seperti mereka cinta kepada Allah. Ha. Wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Tapi orang beriman lebih cinta Allah. Pasal apa? Pasal dia pun tak cinta kecuali Allah saja. Selain Allah, kalau mereka cinta kerana Allah, bukan kerana benda tu sendiri. Tetapi orang musyrikin, mereka cinta berhala mereka, wali yang mereka sembah, seperti mereka cinta kepada Allah. Pasal mereka beriktikad wali tersebut berhak disembah seperti Allah Ta'ala. Nampak? Ha. Fadalla ala annahum yuhibbuna Allah hubban azima. Menunjukkan orang musyrikin cinta Allah dengan cinta yang agung. Walam yudkhilhum fil Islam. Tapi tak jadikan mereka orang Islam. Tak jadikan orang Islam. Semata-mata mereka cinta Allah, tetapi dalam masa yang sama cinta juga selain Allah, seperti cinta kepada Allah, tak menjadikan mereka orang Islam. Fakaifa biman ahabban nidda hubban akbara min hubbillah. Maka Syekh kata, macam mana pula kalau orang itu dia cinta sembahan dia selain Allah lebih daripada cinta pada Allah? Tentu lebih syirik lagi. Wa kaifa biman lam yuhibba illa nidda wahdahu wa lam yuhibba Allah. Dan macam mana pula dengan orang yang hanya cinta berhala dia saja tapi tak cinta Allah langsung? Itu lebih teruk lagi, lebih dahsyat lagi. Ada orang dibahaskan isu orang sufi, kan? Mereka bila disuruh bersumpah dengan nama Allah, mereka sanggup sumpah palsu. Tapi bila disuruh sumpah dengan nama Tok Syekh, tak berani. Ini maknanya apa? Dia mengagungkan Tok Syekh lebih daripada Allah. Kan? Orang musyrikin Mekah, dia tak berani sumpah palsu atas nama Allah. Dia boleh sumpah palsu atas nama Lata Uzza. Kan? Tapi Allah tak berani. Sebab dia takut Allah Ta'ala. Kan? Tapi orang musyrikin zaman kita terbalik. Dengan Allah dia berani. Kan? Tengok orang sufi masjid, tak kisah sangat. Yang penting kubur. Yang penting kubur. Orang musyrikin Mekah, Baitullah itu yang paling agung. Sebab itu rumah Allah, Kaabah. Tokong berhala taklah sepenting Kaabah bagi mereka. Tak sesuci Kaabah. Kan? Maka Allah Ta'ala lebih besar, lebih agung di sini. Tapi orang sufi tak. Sufi masjid tak penting. Yang penting kubur. Kalau pergi masjid pun kerana kubur, bukan kerana masjid. Sebab itu mereka pastikan setiap masjid ada kubur. Kerana masjid itu dibina kerana kubur, bukan dibina kerana nak buat masjid. Betul tak? Haa, yang ni yang jadi syirik. Tuan kata, habis tu kalau apa, Masjid Nabawi ada kubur Nabi,
syubhat ini kita dah jawab panjang lebar tu kan. Tapi kita kata jawapan yang paling mudah, kita kata Masjid Nabawi bukan dibuat kerana kubur, dan kubur bukan kerana masjid. Tapi kubur orang sufi, wali-wali sufi sekarang, Masjid Husain di Qahirah, pasal apa dibuat masjid tu? Pasal kerana kubur yang mereka sangka kubur palsu je pun. Yang mereka sangka tu kepala Husain ditanam di situ. Padahal hak bina tu siapa? Syiah Fatimiyah, bohong saja. Nah, bukan ada apa, kosong ni kubur tu. Pasal apa ada Masjid Badawi, Masjid Rifa'i pun semua tu? Kerana kubur Badawi Rifa'i tu. Bukan kerana nak buat masjid. Ha kan? Kita kena faham. Masjid Bani Umayyah. Dia berkata di Masjid Bani Umayyah tu ada kepala Nabi Yahya. Kita kata itu dikecualikan sebab apa? Pasal memang situ telah pun tertanam kepada Nabi Yahya lebih awal, dan tak diketahui masa nak buat masjid tu baru jumpa. Maka ditanam balik kepada Nabi Yahya itu pada tempatnya, dan tidak diganggu usik, dan tidak dibuat apa-apa pemujaan. Dan masjid itu dibina bukan kerana ada kepada Nabi Yahya. Kan? Itu beza. Ada pun kubur orang sufi sekarang ni dibina kerana masjid-masjid mereka ini dibina kerana kubur. Kerana ada kubur wali itu, dia buat masjid untuk dia nak ibadat di kubur, bukan kerana nak ibadat masjid. Cuma dia nak tipu orang Islam. Dia nak tipu kita supaya kalau dia semayang di kubur terang-terang, nampak sangat tak? So buatlah masjid untuk cover up, sebagai pembalut. Ha, dia orang kata dah dia semayang kat masjid, padahal tujuan dia kubur, bukan masjid. Nah, nah, ini di antara perkara yang kita mesti faham. Itu beza kondisi kubur yang dibina kerana masjid yang dibina kerana kubur, dengan masjid yang termasuk dalamnya kubur kerana tidak sengaja, atau kerana perluasan pembinaan, atau tak diketahui pada awalnya ada kubur, kemudian ketika pembinaan jumpa kubur dan sebagainya. Itu beza, kondisinya beza. Di, yang kedua ini ada rukhsah yang tidak seperti yang pertama. Yang pertama tidak boleh salat langsung dalam dia, tidak boleh salat sama sekali dalam masjid yang dibina kerana kubur. Yang ni la yajuzu abadan, kerana yang ni tokong. Tak ada beza antara kita semayang dalam masjid yang dinamakan konon masjid itu dengan kita semayang dalam tokoh Hindu. Tak boleh. Macam masjid jamek kubur. Masjid jamek kubur. Kubur di luar masjid. Masjid jamek tu ada kubur dulu. Ha? Yang itu macam mana sejarah? Dia kalau kubur itu di luar, ataupun di kawasan yang di luar daripada masjid, bukan dalam ruangan solat, kan? Tidak ada isu. Macam kita kata sekarang, macam masjid negara, dia ada makam pahlawan dekat dia, tapi dia bukan dalam masjid. Kita bincang ni ialah masjid yang memang dibina kerana kubur, kerana nak ta'zim kubur. Seperti macam Masjid Husain dekat Qahirah, kan? Masjid-masjid orang sufi dekat Malaysia ni alhamdulillah lah, setakat yang kita ada tengok, yang orang Melayu punya tak ada lagi lah. Ha, kalau ada pun macam di Penang tu orang Syiah Buhra ke apa ke, mereka ada lah, kan? Tapi yang tu memang mereka pun tak bagi kita masuk situ, kan? Jadi maknanya macam masjid dia buat Khomeini, kan? Kubur Khomeini tu dia buat masjid, kan? Ha, tak boleh, tak ada solat itu. Dan memang tak ada solat pun di belakang imam orang Syiah, kan? Yang semayam belakang orang Syiah ni orang Syiah sajalah, kan? Ada orang sunnah main belakang orang Syiah, kecuali kalau dia tak tahulah, kan? Ha, kalau tidak, semayang dia tak sah. Mana sah semayang berimamkan orang Syiah, kan? Dan orang Syiah pun kalau dia tahu kita orang ahli sunnah, dia tak bagi kita mayang masjid dia. Kan? Melainkan dia tahu kita tu Syiah, kan? Wallahu'alam. Anak saya kerja di Iran, dia semayang bukan Indonesia. Dia tak bagi. Dia tak bagi ahli sunnah masuk tempat dia. Ha, kecuali kalau awak tu memang Syiah, ha, tak apalah, dia alu-alukan lah, ha, kan? Itu travel, ha, betul? Dia semayang masjid Syiah buat lawatan kerja.
Tahitul masjid dekat? Masjid ni lah, masjid orang Syiah ni lah. Tahitul masjid apa tu? Bukan masjid, Tok Kong. Tahiyah tu Tok Kong dah. Makan. Kenapa? Itu semua, itu cara mereka nak promosi akidah mereka tanpa kita sedar. Sebab orang Syiah dia tak bagi kita masuk masjid dia, pasal kita najis. Faham tak? Kalau kita pijak tempat dia tak sah sembahyang. Sebab tempat tu dia gigap najis. Ini nas kalam Khomeini dalam kitab dia. Tak boleh. Kan? Jadi tak, kecuali kalau dia kena cuci lah lepas tu. Mungkin kita tak nampak lah dia cuci lepas kita pergi tu. Tapi biasanya kalau kita masuk pun dia akan cuci. Dia takkan. Kalau tidak tak sah dia sembahyang najis. Dia macam anjing masuk surau lah. Dia biasa bagi bahagian yang asulah, bukannya kapet. Ah, dia takkan bagi ke tempat dia nak sembahyang. Tempat tu nak sembahyang. Kita mungkin dia bagi pijak luak-luak tu. Kan? Pasal orang Sunni najis. Bahkan kalau orang Sunni salam orang Syiah yang ambil wuduk pun batal wuduk dia. Kan? Dia tak boleh. Kan? So tak mungkinlah depa nak kompromis ibadat depa. Kan? Jadi kena faham tu. Pasal dia ada benda yang dia tak boleh taqiyah juga. Macam solat depa tak ada taqiyah. Dia tak boleh pura-pura kata sembahyang dia sah. Kan? Tak boleh. Itu ada benda-benda yang depa kecualikan. So memang tak mungkin. Tak mungkin orang Syiah nak panggil orang sunnah mai tolong sembelih korban bagi dia. Contoh tak tahu dah kan berlaku tak mana kan. Tapi kalau lah kata ada kan. Atau satu orang tu tak kira lah menteri tak menteri kan. Kalau dia korban dekat tempat orang Syiah, takkanlah orang Syiah nak makan korban ahli sunnah. Sembelih ahli sunnah bangkai di sisi orang Syiah. Tak boleh makan. Kecuali kalau orang tu Syiah yang bertaqiyah, yang tu mungkin korbannya lebih afdal lah. Kan, sebab orang Syiah dia orang yang taqiyah itu yang paling afdal di sisi mereka, apatah lagi kalau orang tak dapat kesan langsung kan, ataupun dah dikesan tapi masih lagi boleh menafikan. Itu lagi hebat tu kan. Macam orang Syiah ni kadang-kadang pandai lah, dia pun macam-macam taktik kan. Pengalaman kami tu pernah ada masa kami di Perlis tu ada pensyarah Syiah kan, ngajak kami lah. Lepas tu dia ngajak saya juga subjek Quran tu. Kita tak tahu dia Syiah kan? Sampai ke sudah, sampai kita dah pergi Madinah dah, barulah kolej tu dapat, baru dengar berita kata dia dibuang pasal dikesan dia Syiah. Walaupun hakikatnya memang dalam resume pun dah tahu dia ni mengaji di Qom. Bayang kan? Dia memang belajar di Qom Iran, tapi dia boleh taqiyah. Bahkan dia ni pula ada tauliah bagi sebuah negeri tersebut lah. Yang saya belajar dulu tu tetap belajar banyak lagi, 2-3 negeri saja. 2 negeri saja. Kalau tak Penang, satu lagi lah kan? Tapi dia ada tauliah negeri tersebut. Bayangkan, dia Syiah tapi taqiyah lah, dia taklah mengajak kitab Syiah. Dan ingat masa dia mengajak di masjid tu, tengok kuliah-kuliah dia, dia mengajak lah tafsir jalan lain apa semua. Tapi dia pelik lah, dia ada sikap dia terhadap Syiah tu, kita boleh perasan lah dia lunak kan. Masa bila negeri tersebut keluar satu khutbah hentam Syiah, kata Syiah ni tak percaya Quran yang ada, dia marah. Dia kata saya duduk di Qom lama tak pernah jumpa pun Quran lain dia. Memanglah Quran tu nanti keluar masa Mahdi keluar daripada gua. Orang Syiah tak kata ada Quran lain sekarang, walaupun dalam tafsir dia sebut. Kalau kita buka tafsir Syiah dia sebut, dia kata ayat ni sepatutnya bunyi macam ni, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dia kata, tapi sebetulnya ayat tu, tu yang turun Jibril bawa turun, bunyi dia kuntum khaira a'immatin ukhrijat linnas. Ayat tu kamu sebaik-baik umat. Dia kata tak, dia kata ni ahli sunnah tukar. Ayat ni sebenarnya bunyi dia, bacaan dia yang asal, kamu adalah sebaik-baik imam yang dikeluarkan kepada manusia. Tapi dia kata bila kamu baca Quran, baca macam dia baca. Tapi kamu kena tahu lah tentang mana ayat ni, makna yang diubah. Itu disebut dalam tafsir, tafsir Ayyashi, tafsir Safi apa semua. Dia tak sebut dalam mushaf. Kita kena faham. Mushaf, dia cetak mushaf memang sama macam mushaf kita. Sebab dia taqiyah. Dia kata baca seperti dalam riwayat Kafi,
kamu baca seperti orang awam baca, awam ni kita ada sunnah lah, sehingga keluar Mahdi. Ha, bila keluar Mahdi baru boleh baca balik macam Mushaf Ali, dia kata. Mushaf Ali, dia panggil Mushaf Ali, bukan Mushaf Fatimah. Fatimah lain. Mushaf Fatimah ni lain. Mushaf Fatimah ni dia kata lepas Nabi wafat, Fatimah duk sedih. Jadi Jibril mai duk pujuk Fatimah. Jadi Ali duk dengar, Jibril duk sembang dengan Fatimah. Jadi Ali tulis. Ha, itu Mushaf Fatimah, dia kata wahyu Jibril kepada Fatimah. Yang tu cerita pasal keadaan orang Syiah, apa jadi masa depan mereka kononnya. Macam kita Al-Mughrib lah. Kan? Tapi yang mereka kata Quran lain tu dia panggil Mushaf Ali. Dia kata Ali ada tulis Mushaf, dia buat main kat Abu Bakar, Abu Bakar tak mau. Abu Bakar tulis Mushaf sendiri, dia kata. Ha, yang ni dia kata akhirnya masa Mahdi masuk dalam gua, Mahdi bawa dengan dia. So esok bila dia keluar, barulah kamu boleh baca balik Mushaf Ali. Tapi lah tak, lah baca Mushaf macam kita lah. So memang dia baca Mushaf macam Mushaf kita. Ha, cuma dalam tafsir, kalau kita buka tafsir Syiah, tafsir Ayashi, tafsir Safi yang mu'tabar, dia akan sebut ayat ni sebenarnya turun bunyi macam ni. Ha, baca dia sebenarnya macam ni. Ha, dia akan bagi tahu itu. Ha, jadi maknanya orang Syiah ini dia kufur sebab dia mencintai selain Allah Ta'ala lebih daripada cinta kepada Allah. Ha, cinta dia kepada sembahan-sembahan dia, wali-wali dia. Kan sama juga orang musyrikin Nasrani dan sebagainya. Akhirnya mereka ini tidak lagi mencintai Allah. Dan kalau orang Nasrani, tiga Godhead dia tu, tiga kepala Tuhan dia tu, Tuhan anak yang beri sayang, Tuhan bapa dengan Ruhul Kudus tak ada kisah sangat. Kan? Akhir sekali dia sayang kepada makhluk yang dia jadikan sembahan dia, lebih daripada sembahan, lebih daripada Tuhan yang asal, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang Islam kekal mencintai Allah Ta'ala semata-mata. Jadi maknanya termasuk dalam makna kata tauhid ialah ifradullah Ta'ala bil ibadah, menunggalkan Allah dalam ibadah. Macam apa? Pasal cinta yang tulen, yang asal ini adalah untuk Allah Ta'ala ialah ibadat. Adapun kita cinta selain daripada Allah ini kerana Allah, dibenarkan oleh Allah. Kenapa kita cinta isteri kita? Kerana disuruh oleh Allah. Cinta mak ayah kita kerana disuruh oleh Allah. Atau dia tabiat kita dicipta oleh Allah begitu. Tetapi kita mencintai sesuatu yang Allah tak suruh kita cinta, bahkan mungkin Allah larang kita cinta benda tersebut, sampai ke tahap kita menganggap benda tersebut memang berhak untuk dicintai dengan sendirinya. Maksudnya benda ni memang sepatutnya dicintai. Mana kalau hampa tak terima tawasul dengan wali, dengan Nabi, hampa tak sayang Nabi. Seolah nak macam cinta Nabi tu tersendiri. Dia ada cinta Allah, cinta Rasul, dia kata. Maksudnya macam cinta Nabi tu cinta khusus, tersendiri pula. Tak ada kaitan dengan cinta Allah. Ini syirik ke bang? Ada kita akan tertipu. Walaupun pergerian nampak macam bagus, cinta Allah, cinta Rasul. Eh, jangan. Sebab cinta ni antara punca syirik akbar. Kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana disuruh oleh Allah. Bukan kerana Rasulullah itu pada zatnya berhak dicintai sendirinya. Tu kena faham tu. Tapi orang sufi dia cinta Rasulullah sendirinya pada zat Nabi itu sendiri. Dia tak ada kaitan dengan Allah Taala. Pasal dia anggap Nabi ialah Nur Muhammad, cahaya Tuhan yang meresap dalam badan. Ha, kan? Ha, kita kena faham. Sebab tu dia kata cinta Allah, cinta Rasul, cinta Rasul. Kan? Ha, ayat dia tu pun dah maknanya ada unsur-unsur syirik. Ha, kan? Belum lagi apa yang dia ucapkan dalam majlis-majlis tersebut. Ha, kita cinta kepada Rasulullah itu dalam Quran turun. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Tuhan tak turun ayat cinta Rasul. Tuhan tak kata qul in kuntum tuhibbuna Allah fa ahbib Rasulullah. Nah, Tuhan kata kalau benar kamu cinta Allah, ikut Rasulullah. Fattabi'uni, maka ikut aku. Ikut aku. Ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hubungan kita dengan Rasulullah ialah apa dia? Ittiba'.
Bukan seperti dakwaan golongan sufi. Dengar radio AKM tu dia kata, hubungan kita dengan Rasulullah ni bukan taat, bukannya apa? Cinta, dia kata. Kalau kita cinta Rasulullah dapat syafaat. Ini bohong. Yang ini syirik orang musyrikin Mekah. Orang musyrikin Mekah menganggap Lata dengan Uzza boleh bagi syafaat kepada mereka semata-mata cinta mereka kepada benda ini. Dan ini adalah ain akidah orang sufi sekarang. Benda yang sama diiktikad oleh orang sufi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kalau kita cinta Rasulullah dapat syafaat. Walaupun kita tak ikut ajaran dia, walaupun kita buat apa saja. Inilah sama akidah Nasrani. Bagi mereka yang akan menjamin keselamatan di akhirat ialah cinta kepada Jesus. Walaupun tak ikut ajaran Jesus. Walaupun tak pernah pergi gereja, walaupun sekali sama hidup, tapi asal as long as you love Jesus sepenuh jiwa raga, selamat. Dia kata selamat. Maksudnya Tuhan, dia kata Tuhan ialah cinta. Haa, ini masalah syirik dalam cinta, dia panggil. Kena faham tu konsep ni. Maka itulah juga yang dibawa oleh orang sufi sekarang di Malaysia ini. Dia kata cinta Rasulullah dapat syafaat. Salah. Syafaat dia boleh dengan itibar, ikut sunnah Nabi SAW. Kalaulah, kalaulah cinta semata-mata dapat syafaat, Abu Talib dapat syafaat, keluar neraka. Kalau semata-mata cinta, Abu Lahab. Nak kan? Boleh. Ha. 100 ekor unta Nabi lahir. Semata-mata datang hamba abdi dia, bagi tahu Nabi lahir saja dia bebaskan. Sayang dekat Nabi. Kalau nak kira lagu tu banyaklah orang musyrikin Mekah yang selamat sebab cinta Nabi pada batang tubuh dia, pada zat dia, tapi tak ikut ajaran Nabi SAW. Kalau macam itu selamatlah banyak juga orang-orang Nasrani cinta pada Nabi Isa. Dan ada orang Nasrani cinta Nabi Isa, tak benci pun Nabi Muhammad, cuma dia tak ikut ajaran Nabi Muhammad je. Kan? Jadi kalau atas kaedah orang sufi ni, selamatlah orang Kristian, selamatlah. Sebab itu kata siapa? Rumi. Ya, Rumi kata kesimpulan dia, yang Rumi sebut dia lah, inilah dia syirik cinta, inilah dia. Aku Muslim di masjid, Nasrani di gereja, Majusi di rumah api. Agama aku agama cinta. Akhirnya semua orang boleh selamat as long as dia pecinta Tuhan. Siapa cinta Tuhan, Tuhan cinta dia balik. Buatlah apa benda pun, ikutlah agama apa saja, Yahudi ke, Nasrani ke, Majusi ke, yang disebut sebagai purisma agama. Kan? Punca ada syirik pada cinta je lah. Syirik syirkul mahabbah. Syirik dalam cinta. Ini bahaya besar yang kita kadang tak perasan dan tak ambil perhati. Kan? Kita dah ingat, oh tak apalah orang sufi ni buat majlis program cinta Rasul. Takkan salah kot? Salah. Cinta Rasul seperti cinta orang musyrikin pada berhala, salah. Kan? Mereka suka jadikan itu. Lepas tu mereka suka cerita pasal batang tubuh Nabi, Nabi ni begini, begini, rambut Nabi, selipar Nabi, ni rambut Nabi pula dah arak main Indonesia ni. Kan? Nak buat bangunan khas nak simpan rambut Nabi atas kepala. Kan? Yalah, dia itu semua nak mewujudkan penyembahan berhala. Kan? Dalam macam-macam ajaran Katolik. Katolik dia ada macam dia panggil apa? Relics, kan? Macam tulang-tulang padri dia, kan? Macam baru ni kan? Apa? Gereja mana tu kan dia ada simpan satu rangka padri dia. So dia kata untuk membolehkan semua orang tabaruk tu, dia akan bedak-bedakkan tulang tu sikit-sikit kepada gereja-gereja. Kan? Jadi sama lah sekarang ni. Dia pun nak buat benda yang sama. Dia pun nak mengkatolikkan orang Islam tanpa sedar. Tanpa sedar. Kita kena ingat dalam di antara taktik orang Kristian. Sama juga orang Kristian, kan? Kalau kita belajar tentang tafsir pengkristianan, dia ada kaedah moden dalam pengkristianan. Dia kata kaedah ini, dia kata kita kena localize. Maksudnya apa yang dikehendaki daripada evangelis
mendakwah supaya orang cinta kepada Jesus. Yalah. Walaupun orang itu secara zahirnya tidak meninggalkan agama asal. So dia kata kita boleh benarkan orang yang orang Islam masuk agama Kristian just dengan dia yakin Jesus adalah the savior, penyelamat di akhirat, dan cinta Jesus. Dia mengaku yang tu, selesai. Lepas tu dia boleh teruskan aktiviti dia macam biasa. Dia boleh solat fardu 5 waktu di masjid, dia boleh puasa Ramadan, dia boleh pergi haji ke Baitullah, tak ada masalah. Kata, yang penting kita tahu kata dia ni dah Kristian dengan i'tiqad dia tu. Sama Allah dengan ayalah, sama Allah dengan Nabi Isa. Syirik dalam mahabbah, syirik dalam cinta. Ini di antara taktik yang muktabar yang digunakan oleh Kristian. Itu kena hati-hatilah dari sudut. Satu sudut dakwah kita nak promosi, sekadar itu tak apalah. Tapi dijadikan itu sebagai syiar, tak boleh lah. Jadikan itu syiar untuk pakai mana-mana, pakai baju Liverpool Jesus. Masalah juga. Kena hati-hati juga. Maksudnya dia ada taktik daripada evangelis. Kan? Dia cari buku, tajuk dia Gerakan Kristian, karangan Dr. Ghazali Basri. Dia jawab halus. Sebab dia Kristian, dia agama murji'ah. Dia bukan perlu kepada amalan-amalan sangat. Dia nak murtadkan orang. Itu poin dia, bukannya dia nak orang tu masuk Kristian sangat. Dia yang dia nak adalah orang Islam tu murtad. Itu saja. Bukan dia nak mesti, dia tak disyaratkan kepada evangelis untuk menjadikan orang tu Kristian yang betul-betul. Capaian dia adalah meragukan orang pada agama Islam tu sendiri. Itu je. Kalau boleh bagi ragu pun kira lulus. Dia anggap lulus. So macam sekarang lah kan. Tak apalah, kita ni tak kisahlah Kristian ke Islam ke, semua sama saja. Dia nak normalisasikan dengan lambang salib. Kan orang kata konon-konon tersilap lampu. Kan. Dan itu dia macam umpan bait. Entah tak? Dia tengok apa reaksi orang. Kecoh ke tak kecoh? Dia kadang-kadang kita kena faham tu. Orang kafir ni taktik dia suka timbulkan isu. Dia nak tengok reaction. Daripada reaction itu dia akan susun strategi. Nak faham tu? Kita nak tahu macam mana kita nak tengok apa, nak tangkap rimau apa semua. Kita baling dah daging dulu. Tengok dia bergerak macam mana. Macam tu. Dia tahu. Kan? So itu kita kena faham. Kadang-kadang dia pun sengaja timbulkan isu. Dia pun nak tengok reaksi daripada umat Islam. Kemudian daripada reaction itu dia akan buat kajian. Dia buat kajian, dia susun strategi, datang kemudian bila betul-betul isu yang sebenar jadi, ketika itu mereka dah boleh kawal situasi. Dia sengaja. Kita tertanda tangan lah undang-undang ni. Contoh-contoh kan. Kita terlulus undang ni, kita tarik balik. Tengok orang. Tapi perancangan dia bukan sekarang. Sekarang baru uji kaji. Dia nak timbulkan fenomena supaya semua orang bercakap bab tu. Dia cari isu. Budak kecil kena kahwin. Kan? Padahal di Amerika berlungguk-lungguk budak kecil kahwin. Siapa pun tak kecoh. Kan? Budak taklah kecil. Bukanlah kecil dalam buayan. Kan? Dah busak. Dah datang haid dari mak orang lah. Kan? Jauhnya sebelah tahun. Yalah, di Amerika. Dia apa nama? Bukannya kecil mana sangat kan? Kecil-kecil lepas tu mengandung juga, lepas tu buang anak. Itu tak apa pula. Kan? Kahwin tak boleh. Masalah. Dia buat sengaja dia buat. Lepas tu dia tengok macam mana orang Islam reaksi. Lepas tu dia akan susun strategi, dia buat macam ni. Kita kena buat macam ni. Isu datang, orang liberal cakap, ni apa, tak lama berapa hari bulan ni, 14 nak panggil apa, gay pula masuk TV bercakap, kan, Isra awal ni, kan, nak jemput apa, Nokman Afifi kan, buat talk, kan, tengok, dia kan tengok lah apa reaksi orang, kan, dia sengaja kurang-kurang terlantik orang gay jadi pegawai di jabatan kementerian tertentu, nak tengok apa reaksi orang. So bila dia
bila dia dibuang kerja kerana orientasi seksual, ni orang kafir datang, datang, tengok ni Malaysia masih lagi ada diskriminasi. Kalau tidak, kerajaan boleh deny. Kan? Atau Malaysia ni diskriminasi orang based on sexual orientation lah. Dia kata tak ada, kita tak ada, kita tak ada. Kerajaan boleh deny. Tak ada. Tapi dia kata bukan kami yang deny, orang tu sendiri tak minta kerja. Dan contoh, kita boleh jawab macam tu. Kan? Tapi once jadi satu kes macam ini, dia kata you tak deny. Last, dah satu kes, dia kata dah ada kes, dah ada presiden. You sekarang terbukti wujud diskriminasi based on sexual orientation. So you must ratify this statute, this undang-undang, untuk membuktikan you memang tak nak diskriminasi based on sexual orientation. Itu cara. Kita faham. Dia bukan, benda tu bukan jadi isyuaiyah. Itu dia panggil apa, istilah dia panggil the creative chaos. Creative chaos ni maksudnya dia saja buat bagi huru-hara, dia nak tengok apa cara kita boleh masuk. Tak? Yang ni orang Islam ramai tak perasan. Kan? Ini benda tu, tapi dia benda yang tak didedahkan sangat. Tentulah kami yang mengaji agama mungkin dah biasa belajar dengan benda ni. Disebut dalam kelas-kelas, di sekolah, di kolej, di universiti. Tapi masyarakat awam kita tak tahu sejauh mana pendedahan mereka. Kan? Dia sengaja kadang. Isu Syiah pun sama juga. Kan? Dia main sikit, tunjuk sikit, ni tengok ada diskriminasi terhadap orang Syiah, kan? Isu Ahmadiyah, semua itu dia akan buat sikit-sikit reaksi. Kita kena faham, kan? Poin dia tadi ialah syirik dalam cinta itu akan menyebabkan terkeluar daripada Islam. Dan makna tauhid ialah kita menunggalkan Allah dalam ibadah. Di antara bentuk ibadah itu ialah mahabbah, cinta kepada Allah. Wa minha qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Ada masalah? Ambil masa sikit sebab tak ada kelas lepas ni. Wa minha qawluhu sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allahi azza wa jalla. Antaranya dalil yang terakhir dari kelima hadis Nabi SAW, barang siapa yang menyebut la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah dan kufur dengan apa yang disembah selain Allah, haramlah hartanya dan darahnya dan hitungan amalannya terserah kepada Allah. Kata Syekh Ahmad Duhab, wa hadha min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah. Syekh kata hadis ini yang paling agung menjelaskan makna la ilaha illallah. Fa innahu lam yaj'al at-talaffuz biha 'asiman lid-dami wal-mal. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan semata-mata melafazkan kalimah la ilaha illallah sebagai pemelihara darah dan harta. Bal wala ma'rifatan ma'naha ma'a lafzihah. Bahkan tidak cukup sekadar menuturkannya dengan lisan dan faham maknanya. Bal wala al-iqraru bidzalik. Bahkan tidak cukup sekadar berikrar dengan ucapan la ilaha illallah. Bal wala kaunuhu la yad'u illallah wahdahu la syarikalah. Dan tidak cukup sekadar dia tidak menyembah selain Allah. Tak cukup. Satu orang mengucap la ilaha illallah tak faham apa, tak sah. Satu orang mengucap la ilaha illallah faham makna tapi tak terima, tak ada niat pun nak beramal, tak sah. Satu orang mengucap dua kalimah syahadah, faham maknanya dan berikrar dengan tuntutannya tapi tidak beramal dengannya pun tak diterima. Satu orang mengucap faham maknanya, berikrar dengan tuntutan kalimah tersebut dan mengakui undang-undangnya dan beramal dengannya, yang ini tidak sembah kecuali Allah, tak cukup. Dia nak apa syarat? Dia kata syarat yang mesti ada, bal la yahrumu maluhu wa damuhu hatta yudhifa ila dhalika al-kufra bima yu'badu min dunillah. Sampailah dia kufur dengan apa yang disembah selain Allah. Mesti ada satu lagi perkara syaratnya, ialah kufur dengan apa yang disembah selain Allah. Fa in syakka aw tawaqqafa lam yahrum maluhu wala damuhu. Kalau dia syak atau ragu-ragu tawaqquf, maka haramlah hartanya dan darahnya. Tidaklah maka tidak haramlah hartanya dan darahnya. Kalau dia syak atau ragu-ragu tak jadi. Ataupun dia kata aku memang Islam, aku tak sembah kecuali selain Allah Taala, tapi aku tak kisah kalau orang nak sembah. Kufur, tak sah syahadah dia. Itu makna di sini. Dia mesti kufur dengan selain agama Islam.
dia mesti i'tiraf innad din 'inda Allahil Islam. Dia mesti i'tiraf wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Dia kena yakin dan i'tiqad dengan jazam, dengan pasti bahawa selain Islam sesat dan tidak diterima oleh Allah, dan siapa yang mati dalam keadaan beragama selain Islam neraka tempatnya. Kita tak kisah dengan orang lain tu. Tak kisah tu maknanya? Kita tak kisah orang lain sebelah kita Kristian tu, kita tak kisah. Kita tak kisah tu. Tak kisah maknanya kita tak kisah benda itu syirik dan kita anggap benda tu okey. Dan kita kata itu hak dia. Semua agama ada hak. Yang kita sebut sekarang sebagai pluralisme atau liberalisme agama. Ini disebut yang dikendaki di sini. Maknanya kita anggap agama lain itu, mungkin kita tak kata dia betul, tapi kita kata dia ada hak. Kita kata agama selain Islam dia ada hak, tetapi kita tidak menzalimi. Beza tu, kena faham tu. Ahli zimmah, orang kafir zimmi, kita tidak memberi dia hak. Kita hanya tidak menzalimi. Macam mana beza? Maksudnya macam ni. Kita tak kata, okay, kalau kamu nak apa, you orang kafir zimmi sekarang, adakah kerajaan Islam bertanggungjawab untuk membuat gereja untuk orang Kristian? Tak perlu. Dia tak perlu nak buat tokong untuk orang Hindu, tak perlu. Tak perlu. Cuma kerajaan Islam tidak menzalimi mereka dengan kalau mereka nak buat gereja mereka dalam ruang lingkup mereka yang terhad, yang tidak memzahirkan syiar agama mereka dalam negara Islam, tidak menjejaskan simbol agama Islam dalam negara tersebut, maka kita tidak kacau mereka. Jika mereka beli tanah tu dengan cara yang betul, mereka ikut undang-undang yang ada, kita benarkan. Bukan kita memberi hak. Nah, mereka nak solat dengan cara mereka, terpulang. Tapi pada kadarnya lah. Tak bolehlah mereka nak buat upacara besar-besaran. Itu kena faham, itu konsep dia. Kan? Nak sambut agama mereka. Lepas tu dalam syarat, dia panggil syurut Umariyah, syarat-syarat Umar bin Al-Khattab kepada ahli zimmah itu, dia tidak boleh menzahirkan perayaan. Dia bukan tak boleh sambut raya dia, boleh sambut raya dia, tapi tak boleh menzahirkan perayaan dia. Tak bolehlah hari Christmas dia buat patung Kristian besar-besar. Oh, Merry Christmas. Ada pula pokok Christmas besar. Kan? Itu dah melebihi had yang dibenarkan. Kita tak kacau dia nak sambut raya dia, tapi kita tak bantu dia untuk merayakan perayaannya. Lakum dinukum waliyadin. Kamu dengan agama kamu, aku tak kacau, aku tak iktiraf. Agama kamu agama sesat, agama kufur, tapi aku tak zalim. Aku tak halang kamu. Kalau kamu tak nak masuk Islam, kamu dah tunduk sebagai ahli zimmah, maka kamu nak amal dengan agama kamu, terpulang. Lepas tu kita beri kebebasan untuk mereka mengamalkan agama mereka, bukan untuk menyebarkan, bukan untuk mempromosi. Undang-undang tu, ayat tu cantik dah. Diberi agama lain bebas untuk mengamalkan. Mengamal sekadar amal lah. Jangan diluaskan makna mengamalkan itu. Adapun Islam lain, Islam agama persekutuan, dia dipromosi, disebarkan, diajak orang untuk masuk Islam. Agama lain tak boleh dapat peluang yang sama. Kita tak boleh jadi macam Wan Ji, kan? Dia kata kalau kita bagi Zakir Naik datang, kita kena panggil juga Sami Hindu mai bagi ceramah, baru adil. Dia kata tak bolehlah Zakir Naik seorang duk cakap pasal agama Hindu. Tak ada orang Hindu nak pertahan agama dia. Apa ni? Kan? Yang ni pluralisme, ini kufur. Ni dia tidak kufur dengan apa ni semua sesungguhnya Allah Ta'ala. Kan? Fenomena apa, golongan-golongan yang macam Wan Ji dan liberal ni bahaya. Kan? Ini bukan sekadar ulama DAP lah, ulama Yahudi lah. Kan? Mereka nak supaya umat-umat Islam tu luntur akidah dia dan tidak lagi berpegang dengan akidah yang sahih. Dia pun Pergi rejam tu benda yang makruf lah. Bukannya ringan berbanding dengan apa yang dia cakap sebelum ni. Supaya agama lain juga diberi peluang untuk menyebarkan
Bahkan terang-terang dia sebut dia tidak setuju kalau zakat, kalau dia kata dia tidak ada isu kalau zakat naik itu bukan dia seorang yang cakap. Mesti juga bagi peluang kepada orang lain, agama lain. Padri Kristian dia kata kena bagi peluang juga untuk bercakap. Ada rakyat yang malah yang lecturer architect Tajuddin macam mana? Tak perasan. Dia tak mengawal ni. Banyak juga geng mereka ni. Zakat mesti ada lawan. Ah, yalah macam tu, mereka nak. Sebab agama tu kodonya diberi hak sama rata. Macam geng IRF kata, kenapa JAKIM mempromosi agama Islam kepada orang kafir, sedangkan itu guna duit tax apa ni, tax payers. Tak boleh dia kata kita guna duit orang Cina bayar cukai, lepas tu kita promosi Islam kepada mereka. Maksudnya tak boleh. Itulah yang sepatutnya dibuat supaya mereka selamat di akhirat. Kan? Itulah kita punya appreciation. Jadi berbayar cukai kita, jadi kita punya tanda perhargaan, kita nak selamatkan dia di akhirat. Kan? Dia marah, dia kata siapa JAKIM ni gunakan duit orang bayar cukai orang Cina. Dia kata, lepas tu kita propaganda Islam kat mereka. Alah, apa cara fikir dia tu? Kan? Habis tu kalau macam tu, kalau kita faham pahaman dia, maknanya orang Cina lah berhak propaganda agama Buddha kat orang Islam, pasal mereka banyak cukai. Wala'iyadu billah. Ini tidak ada kufur dengan apa yang disembah selain daripada Allah Ta'ala. Kata Syekh, faya laha min mas'alatin ma ajallaha wa ya lahu min bayanin ma awdaha wa hujjatin ma aqta'aha lil munazi'. Kata inilah masalah yang sangat jelas, penjelasan yang sangat terang, dan tidak ada lagi syubhat. Bahkan dia telah memutuskan segala syubhat. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Ada soalan lagi? Tak ada, masa pun dah habis dah. Dalam Mus'haf mereka ada surah-surah tertentu dia tersebut. Ada ayat yang mereka tambah. Memang ada, tapi mereka takkan tu dalam Mus'haf yang dibaca sekarang. Tapi benda tu akan disebut dalam tafsir-tafsir. Disebut bahawa ada ayat yang telah dibuang, surah yang telah dibuang. Dia ada satu, orang Syiah ada satu kitab, dia cerita bahawa Quran itu telah diubah. So dia sebutlah apa ayat dibuang, surah yang dibuang. Dia kata dia dakwa lah. Tapi benda tu dia pun tak cetak dalam Quran dia pun yang sekarang. Tak ada. Itu akan pada akidah mereka akan datang. Tapi takkan datang bila-bila lah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi.